Iya. Bu, silakan. Jangan lupa, Mas. Kita lagi promosi, loh. Wah, nggak lihat pulang lagi, ribet, tapi. Turun 3 kilo dalam seminggu. Dijamin. Tidak berhasil, uang kembali. Ngetek, apa? Waduh. Puasa nih. Lihat aja sendiri. Lu udah buka, Cup? Iya, belum sih, Pok. Ya udah makan bareng piringnya. Ini nyuci bajai, banyak lemparan nih bajai. Cuci sekalian. Ini pasti, Cup. Nah, waduh, Bang, selebaran gini banyak, abang duitnya banyak dong. Duit banyak parelo, ini buat Bang Sulam. Iya, Bang Cooper nih, Bang. Kalau nyebarin selebaran begini nih, itu dibayar. Saya aja kemarin nih nyebarin begini dapat 100 perak tiap lembarnya. Yang benar loh, Cuk. Bener, Bang. Kemarin aja tuh sebentaran dikasih 5.000 perak. Lumayan kan? Assalamualaikum. Salam. Bang, Cuk, terawih aja. Kayaknya asik banget ngurusin selebaran. Iya nih, It. Banyak yang nempelin selebaran bajai gue. Harganya diskon. Yang nempelin dapat duit lagi. Itu namanya promosi, Bang.
Promosi itu adalah usaha untuk meningkatkan penjualan, baik produk maupun jasa. Nih, contohnya bang. Turunkan berat badan dengan sedot lemak. Kalau kita pakai promosi kayak gini, kita jadi tahu di mana tempatnya kalau kita pengen nurunin berat badan. Menir gue lo, Ed. Tuh, sedot WC tanpa bau. Ed, emang sedot WC bisa ngilangin lemak? Mau kemana, kemana. Nah, ini cocok buat lo nih, Cuk. Ingin punya kulit putih mulus? Krem bule Depok. Ayo tuh udah pakai nih sebulan yang lalu, bang. Itu gak ada perubahan. Gak tahu deh kalau yang di dalam sarung. Apa lu? Jadi, promosi itu selain memberitahukan dagangan kita, juga ngasih diskon atau penawaran lainnya biar laku. Yang bener lu, kalau orang ngasih diskon jadi laku. Berarti kalau salon gue kasih diskon, berarti jadi laku dong? Bisa, Pok. Contohnya paman aneh yang punya minimarket di Kebayoran, laku gara-gara ngasih diskon. Tapi, Bang, kalau misalnya aneh ngasih diskon ya, calon ya, berarti orang yang potong rambut bayarnya cuma setengah dong? Iya. Nah, kalau yang datangnya dikit, ya aneh rugi. Makanya tamunya lu banyakin. Wah, bener tuh, Pok. Ya sekalian juga, tambahin karyawan, Pok. Saya mau kok. Lu mau kerja apa nih salon? Jadi tukang sapu rambut? Ah, dia capek. Pok, bang, cup, ya namanya promosi bukan kita kasih diskon aja, tapi juga kasih perhatian sama pelanggan. Ngaco aja lo. Emangnya orang kagak bakalan marah kalau dari datang sampai dia pulang kita perhatiin, kita liatin terus. Perhatiin jangan kayak ngeliat maling, tapi kasih hadiah atau souvenir. Oh, iya. Gue ngerti. Maksudnya kalau ada orang datang sini, kita kasih diskon nih. Yeah. Terus kita tambahin hadiah. Misalnya dia boneka. Ya orang pasti bakalan seneng, bang. Kalau bonekanya itu kayak abang. Cup, lu jangan lupa tempelin di gang. Terus, ditutup cup di jalanan dekat lampu merah. Sebarin kasih-kasihin orang ya. Iya, Pok. Awas lu lupa lu. Cup, bagian taruh bajai. Gua mau tempel di terminal. Iya, Pok. Entah. Premannya pada datang dong. Preman lah ke salon. Gua mau kasih penumpang bis. Oh, yaudah. Nah. Kalau gitu sekalian nitip sama supir taksi. Terus? Biar penumpang pada datang. Sekalian aja titipin Soekarno-Hatta. Biar sampai luar negeri. Soekarno-Hatta kan udah meninggal, bang. Lapangan terbang, On. Mendingan gue tempelin di sini. Kalau satu siapa yang lihat? Lagi. Ngapain lo, Cup? Ini lagi bantuin Pak Oneng promosiin salonnya. Promosi apaan, Cup? Salonnya. Jadi maksudnya gini, kalau poleha ke salonnya Poneng, terus mau kerimbat, kayak mau keriting, mau ngapain, kayak dapat diskon khusus. Wah, boleh juga tuh, Cup. Kalau gitu, gue cuma bayar separuh dong. Cup, ngomong-ngomong, ini nyebarin brosur dapat bayar gak, kan, enggak? Ya, masa gratis ya dapat dong. Habis deh, kalau lu didapat bayaran, lu bayar utang ke gue ya. Lu nabis nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bang Said, ada apa? Ini Pok, ini cuma mau ngantri pemberitahuan kalau di salon Poneng bakalan ada pesta diskon. Maaf Bang Said, kalau pesta diskon makannya prasmanan apa dipok? Maksud dipok mina apaan sih?
Maaf Bang Said, kalau saya pergi ke pesta kawinan, biasanya makannya prasmanan. Tapi maaf kalau di pesta diskon, makannya gimana? Amin, pesta diskon maksudnya ngasih potongan harga gede-gedean. Sama servisnya lain daripada biasanya gitu. Terus acara makan-makannya kapan? Lebaran Bu, aku mau. Nih. Belasan brosur di sini. Aneh gak mau kalah. Ane emang kalah cepet dari Sucup, tapi ane kagak kalah harus banyak. Waduh, Ed. Pak RT. Lu ini apa-apaan sih? Kalau mau nampil brosur, jangan sembarangan begini dong. Secukupnya aja. Maaf Pak RT, ini bukan ane semuanya nempel, tapi Sucup. Ya udah. Nggak usah mencari kambing hitam. Kalau si Ucup, lu jadiin kambing hitam. Terus, lu sendiri, unta hitam. Ke rumah Bang Juri, katanya mau ada pesta diskon. Mampir dulu ya. Memangnya di rumah Pak Windun ada pesta diskon juga? Oh, Pak RT itu mau diskon toh. Masalah kecil buat Indun Pak RT. Yang penting Pak RT pesta dulu sama aku. Waduh, makasih Pak, nggak usah. Ayo. Saya mau ke rumah Bang Juri aja. Assalamualaikum, Pak Neng. Waalaikumsalam, Pak RT. Mau ada pengumuman nih? Bukan pengumuman dari saya, tapi pengumuman Pak Neng yang disebarin itu. Oh, selebaran diskon maksudnya? Pak RT mau potong rambut pakai diskon? Bukan, justru saya mau bantu Pak Neng. Di promosinya Pak Neng, kalau ada orang mau reservasi pakai telepon, bisa pakai telepon saya. Gini, kalau ada orang pesen mau ke salon Pak Oneng, bisa melalui telepon saya.
Pak RT, aduh makasih banget Pak RT mau bantuin Oneng, Pak RT banget. Iya, tapi nanti yang pesen ke salon Pak Oneng lewat telepon saya, saya dapat 10%. Gimana nih Pak RT ya? Orang itu Pak RT, selebarannya udah disebarin semua sama Ci Ucup, udah ditempel-tempelin. Gimana caranya masang nomor telepon Pak RT? Iya ya. Poneng, dia punya poneng bukan? Iya. Lu dapat dari mana? Ya nggak tahu, saya aja nemuin di tong sampah yang ada di pangkalan taksi. Assalamualaikum. Salam. Beres cup. Pok, selebarannya saya udah edarin di lampu merah, terus saya tempelin di mana-mana. Itu masih nyisa, kenapa kagak semuanya aja lu sebarin? Kayaknya udah cukup, Pok. Udah 1000 lembar kali. Udah, makasih ya, Cip, ya. Gini nih, Pok. Kira-kira persenannya udah ada belum? Ya itu nempelin selebaran itu. Itu aja lu, bangetan lu. Cip. Lu udah ngedarin edaran berapa? 1000 lembar sih ada, Mak. 1000 lembar ya. Nah sekarang gue mau kasih persenan lo. 1000 lembar kali cepet. Ya. Nah itu persenan buat lo. Iya. Udah nih ya, tapi ya. Lo hitung lagi, gue mau ambil pajak ya. Selama bulan puasa nih, lo buka sama sahur di rumah gue, kaliin 4000. Nah udah gitu. Bayar deh yang paling gede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf. Mister lagi ada perlu apa ya datang kemari ya? Ada tamu, Mister Kenurip. Iya. Saya baca itu selebaran salon Ibu Oneng. Betul salon Ibu Oneng sedang ada diskon? Oh iya, iya. Mister mau apa? Mau potong rambut apa mau pijet? Saya mau potong rambut sedikit saja. Tapi saya mau itu yang bagus. Oh iya, ini Oneng anak saya. Dia ahli motong rambut. Silakan. Ya. Duduk, Mister. Sebelum dipotong, lebih baik pijet dulu biar rileks. Oh iya, iya. Udah, Rista. Terima kasih. Saya punya uang US dollar. Ini ibu saya bayar $5. Apa ibu mau? Kami di sini terima apa aja kok, Mister. Jangankan dolar, euro, ringgit, yen, pisau, kami terima kok. Pisau enggak, Mister. Saya masih punya pisau di dapur. Pisau dulu. Pak, sejak Pak Oneng pasang selebaran, salon Pak kayaknya rame sekarang ya. Ya alhamdulillah lah, namanya juga ini kan rezeki bulan puasa. Ya Oneng juga bisa begini karena ada yang bantuin. Emang siapa yang bantuin Pak? Yuk, apa aja mau dikelamasin sekalian dipijit. Yaudah deh, Pominah. Ayo Pominah aja yuk. Pak. Pak Abang Ucup, bukannya saya nggak percaya, bukannya saya nggak mau dikeramasin Pak Ucup. Maaf, tapi apa Bang Ucup udah pernah belajar ngeramasin orang? Pok, pengalaman saya tuh 5 tahun ngurusin anak yatim piatu. Jangankan ngeramasin, mandiin juga bisa. Maaf Bang Ucup, bukannya saya nggak pernah keramas, bukannya saya nggak pernah dimandiin, tapi maaf, saya kan bukan anak panti asuhan.
Ucup, bukannya saya terpaksa mau, tapi kalau memang Bang Ucup yang bertugas ngeramasin, ya apa boleh buat. Maaf, saya mau. Maaf Bang Ucup, bukannya saya gak pernah keramas, tapi dikeramasin Bang Ucup, saya jadi basah kuyup. Maaf, baju saya jadi basah semua. Maaf, Pak Minah, maaf, ini gayungnya bocor. Bukannya saya mau menghina, tapi rasanya sih kepala saya jangan disamain dengan baja. Bisa nyuci baja sih. Bang Ucup, bukannya saya gak suka bau-bauan, tapi saya gak tahan bau ketek Bang Ucup. Bukannya udah pakai obat ketek? Salah pakai kali, pakai minyak rem baja ya? Iya. Nah, ini salon oneng yang terkenal itu. Hebat ya. Ada bajanya lagi yang standby buat antar pelanggan. Iya, sepertinya gendut, pemalas. Kali lebih suka makan di sini. Ya, ini bagian dari servis salon. Masuk yuk. Udah, Pak. Iya, ini kan? Kasih ya, Pak, ya? Iya, iya. Eka udah selesai, Bang. Abang cocok deh jadi kasir beneran. Loh, Pak Supir Baja juga mau ikut kerimbat. Saya yang punya rumah. Cepat. Ah, ibu-ibu perhatian, salon oneng ini salon internasional. Jadi selain menerima uang rupiah, juga menerima uang asing. Jauh, Bu. Masih, Bang. Baru nyampe Rawamangun. Tanjung Priok masih lurus loh di sana. Kalau masih jauh, mendingan tadi naik taksi, Bu. Kalau saya naik taksi, kan gak ngerasain diskon pada Abang. Sabar ya. Cuk, udah malah ngeliatin gituan cepetan. Coba. Bentar ya, keramasin sih yang mana kayak. Aku, Mak. Mau pinjam panti ya? Lu kasih tahu. Lu pengen kenalan sama artis sinetron enggak? Ya mau toh, Mak. Artisnya siapa? Ineke apa Inul? Pokoknya lu sekarang ke rumah gue ya. Di sana orang-orang lagi pada nungguin mau ketemu artis. Kelihatan udah mau nyampe tuh, Bu. Wah, cepet juga ya. Bapak pinter. Padahal biasanya enggak boleh lo lewat. Nggak boleh. Pantes dari tadi saya ingin melihat bajai. Bajai sih ada, Bang. Tapi biasanya, Bang, yang lewat sini
tadi? Saya mau bilang, cuma dari salon tadi abang cemberut terus. Kan bulan puasa, empat mata lo bang. Ntar saya pulangnya lewat mana nih bu? Saya awam dari sini. Mbak, ini hairdresser terkenal. Dia biasa nyetepin para artis. Gini aja, tapi kerjaannya, ini ya artis-artis yang suka dimikepin sama dia nih, Rieke Diah Pitaloka, Nani Wijaya. Pokoknya banyak deh artis-artis yang lain. Nah, yang mendapat kehormatan pertama, silahkan Mbak. Untuk dicuci rambutnya sama Pok Hindun. Ambil sapu. Sapu ini rambut yang berantakan. Kan biasanya emak. Sapu. Mau dipotong apa mau dikerembat? Saya nganter Mbak Hartini tuh mau potong rambut sekalian mau kerembat. Oh, ya udah, dikelamasin dulu sama Pak Hindun. Ya Mbak, sini sini Mbak, monggo Mbak, duduk sini Mbak, sini sini, sini. Yuk, sini. Saya keramasin dulu ya. Habis gitu mau di rebonding apa mau di model acak-acakan kayak baru naik ojek? Mbak, kok malu-malu sih? Gak usah malu-malu. Saya dulu juga model loh. Jadi gak boleh malu. Mbak suka jadi modelnya enggak? Kalau mau jadi model, rambutnya harus bisa dibentuk macam-macam. Mbak Artini suka rambut panjang enggak? Mbak ini loh, kok senyum-senyum aja sih, klecam-klecam aja. Lagi sakit gigi ya? Kalau sakit gigi, kok senyum-senyum? Bu, mohon maaf ya. Mbak Hartini memang begitu kalau diajak ngomong. Dari bayi, dia tidak bisa ngomong sama dengar. Lagi lu, siapa yang dirampok? Abang. Gua habis nganterin pelanggan lu sampai Tanjung Priok. Bensin gua habis tuh. Untung masih ada yang mau nuker bensin sama baju. Ngapain apa kan bang, yang penting kan salon Oneng rame. Iya, tapi gua yang rugi. Nggak ada pemasukan. Yang ada masuk angin. Udah gua mandi dulu, habis itu narik lagi. Biar ada setoran nih. Lagi baca apaan lu? Baca koran. Ya gua juga tahu lu baca koran. Maksud gua lu lagi baca berita kriminal? Kagak. Berita bisnis dan ekonomi? Bukan. Ah, gua tahu. Lu pasti lagi baca berita arus mudik lebaran, ya kan? Bukan juga, Ucup.
Ani cuma lagi ngapalin jadwal waktu buka puasa biar waktu Ani kagak kelewat. Neng, abang pulang nih. Maghrib mana makanan? Gimana gua mau buka? Neng? Neng? Lu nggak masak ya? Udah mau maghrib no? Udah pagi ya bang. Mana kagak kebagian sahur dong? Malam aja belum mau sahur. Makanan no nggak ada. Ntar buka gimana? Mama kagak masak apa ya bang? Mana kan capek bang. Seharian yang nyalon banyak banget, kagak berhenti berhenti. Makanya kalau mau bikin diskon, persiapin dulu. Sanggup nggak? Yaudah, kalau nggak masak, gue makan di masjid aja. Makanan banyak, sono gratis. Udah deket maghrib ya, Pak? Menurut lu apa? Imsak. Lu mau numpang buka kan di sini? Enggak, Bang. Abang gak buka puasa? Hari ini gak ada buka puasa di sini. Bang, menurut Pak Haji nih, kalau waktunya udah buka, biar kata cuma seteguk air, mesti dibatalin. Gue tahu, lu gak usah ceramain gue. Neng, Yurin, Cok Neng mana? Perhimpungan kan, nyari makanan. Oh Neng, Neng. Mak, mau nanya soal makanan buat buka ya. Aduh, iya. Oneng hari ini kagak masak, Mak. Ini sebenarnya capek banget. Aduh, ini terusnya gimana dong nih? Yurin, lu mesti tanggung jawab lu. Bini lu kecapean nih, lu yang beli makanan sana. Udah kagak bener nih. Urusan makanan aja gak ada yang tanggung jawab. Abang mau beli makanan di mana? Warteg. Kali-kali ada diskon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Said. Maaf Bang Said, ada perlu apa? Maaf Om Minah, sehilingnya Ade. Maaf Bang Said, enggak. Kalau enggak Ade, Ane pamit dulu Poy. Makasih Po. Maaf, tunggu dulu. Sebentar lagi, kan mau beduk maghrib. Apa enggak sebaiknya Bang Said nunggu buka di sini aja dulu? Pucuk deh cinta, ulang pun tiba. Maaf Bang Said, kalau Bang Said keberatan juga enggak apa-apa. Enggak Po, enggak apa-apa Po. Saya mau kok buka di sini. Maaf Bang Said, saya senang kalau Bang Said jadi ikut buka bersama di rumah saya. Tapi maaf. Ada apa lagi Po? Maaf Bang Said harus beli makanan dulu. Soalnya makanan di rumah saya cuma cukup buat saya dan Sahili aja. Mak. Ha ha ha.
masih ya lu juri nih? Tahu tuh mak, bang juri di warteg minta diskon. Baca gue nih, nyari orang pasang selebaran banyak banget. Bukan selebarannya Pak Oneng, Bang. Selebarannya Oneng udah ketutup. Semua orang bikin diskon. Baca gue jadi sasaran. Mana sasarannya Pak Oneng udah kalah? Kata siapa lu? Ya kata saya. Nah buktinya Pak Oneng udah gak minta bantuan saya buat ngeramasin lagi. Yang datang juga cuma langganan deket sini semua. Berarti udah kayak semula lagi dong? Iya, Bang. Kalau gitu bajai gue gak perlu diskon lagi dong. Daripada abang ngasih diskon gak jelas juntrungannya, mendingan persenin saya buat nyopotin ini, Bang. Mulai dulu, mulai. Cuma contoh doang, Bang. Bikin. Ini juga. Ah, lu, kayak tuan sama nyonya aja lu. Bisa aja. Ada apaan sih, Mak? Gue dapet proyek baru. Proyek apa? Gini deh, ntar lu. Mak, kaya-kaya. Jangan lupa yang 10% ya. Beres, teh beres. Lu, ah gak percaya. Itu. Ada 30 orang dari kelurahan yang mau ikut kuis nanti sore. Minta dirihasin Pak Oneng. Iya. Yeah.